Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya nak tunjukkan masak daging biryani ya. Kita ada 3 biuk ni, 2 biuk daging biryani, 1 biuk kambing. Okey, ni sekarang ni yang kita dah dalam biuk ni ada minyak sapi dengan minyak makan, minyak masak lah kita panggil minyak sawit. Okey, ni sekarang minyak pun dah panas. Okey, dulu minyak dah panas. Okey. Minta ni rempah bawang. Jadi kami ada bawang, ada ketahu sikit lah, daun pandan sikit dalam kami ya. Kita tumis sampai dia kering. Sekarang ni bawang dah kering. Kita masukkan dia punya rempah-rempah yang blender ya. Macam bawang halia, bawang putih dan juga bawang. Okey, ketua kalau nak masak sedap kata orang kan. Ketua kalau kata orang nak masak ni, kita orang kata berfikir tak payah masak. Biasa kalau orang berfikir ni, orang dulu kata dia sambil masak tu kita berfikir 3 kali macam la ilaha illallah, ika sifa kan, kita 3 kali ya kita berfikir. Sebut 3 kali, sambil tu kita berfikir, kita kodak, kita berfikir, insyaAllah lah. Makanan tu rasa sedap lah rasa dia. Okay, bila dah garing semua dia punya tu, kita masukkan macam tu, masukkan daging dalam ni. Okey, sekarang ni kita dah, dia punya daging dah mula naik air. Kita akan masukkan dia punya bahan-bahan ni lah untuk punya sayur-sayuran ni. Dalam ni dia ada daun bawang, ada daun pudina, ada daun sup dan juga daun ketumbar dalam ni. Okay, kita pun masukkan juga ada hijau, buah tomato ni tak payahlah potong kecil, sebesar sebiji-biji boleh masuk juga. Ini daging dia punya sukatan satu piuk lebih kurang dalam 80 kilo daging. Ni dia dah mendidih, dia punya sedang didih. Sekarang kita masukkan gula melaka,
kita kalau BNI macam Pah ni, memang kita ada campur gula Melaka eh. Kalau BNI negeri lain tak tahulah. Ini memang style Batu Pahat lah, campur gula Melaka. Gula Melaka dan juga okay, yang putih ni bukan susu, dia badam eh. Badam ni kita tak tentu banyak eh, sebab dia nak pengkatkan kuah dia. Kalau banyak dia boleh makan efek pada perut lah. Dan juga garam. Kita tak menggunakan tepuk perasa eh, kita hanya guna garam je. Okey, sekarang daging ni kita akan biarkan selama 2 jam eh. Kita akan tutup, kita akan biarkan selama 2 jam sampai tumbuk daging dia. Sekarang daging dah 2 jam. Dia dah empuk. Kita akan masukkan dia punya poli, tomato sauce, chili sauce dan juga susu lah. Faham ni? Semua dia dah siap, nanti dia dah macam dia dah hampir sikit, kita akan tahu rempah bariani yang last sekali. Okay, lepas tu dah siap lah dia.